Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Saru Masak Seru bareng guru SMK Krian 2. Ketemu lagi dengan Bu Ika ST Pratiwi, guru bahasa Inggris di SMK Krian 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat dessert atau cemilan. Bahasa Indonesianya adalah cemilan. Kali ini saya akan membuat cheezy banana. Cheezy banana, pisang goreng dikasih keju dan teman-temannya. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 4 buah pisang raja. Pisang ini dipotong menjadi 4 bagian. Kemudian ada 100 gram tepung terigu, 100 gram tepung roti, 2 saset susu kental manis, 1 blok cheddar cheese, air, gula, dan minyak goreng. Oke, pertama-tama potong dulu pisangnya menjadi 4 bagian. Ciaa! Larutkan tepung terigu dengan air. Sedikit-sedikit dulu ya. Tambahkan 1 sendok teh gula. Tambahkan air. Sampai seperti ini ya kekentalannya. Kemudian masukkan pisangnya satu persatu aja karena satu bagian ini sudah kita bagi menjadi 4 bagian. Kemudian masukkan ke dalam tepung roti satu persatu. Taburi dengan tepung roti seperti ini. Sambil menunggu ini kita panaskan wajannya. Bolak-balik ya. Minyaknya sudah panas. Kita goreng satu persatu. Apinya jangan terlalu kencang karena nanti akan gosong. Kita tunggu sampai kuning keemasan. Cantik sekali warnanya. Nah, sudah jadi nih cheezy banananya. Gampang banget kan cara membuatnya? Segampang kamu daftar di SMK Krian 2. Cukup buka link PPDB-nya, silakan buka di Instagram, di Facebook, ada semuanya linknya. Atau boleh datang langsung ke SMK Krian 2 jam 8 sampai jam 11, hari Senin sampai hari Sabtu. Oke, ketemu lagi di lain waktu. Dah. Assalamualaikum.